Ya, balik lagi dengan saya di Baker's Life. Malam ini, gue pengen ngedubbing sebuah lagu yang judulnya Ekbol, Reject Respect. Baru banget aku dengar malam ini, tapi karena lagunya ini bagus banget, enggak sih, bukan bagus ya, tapi cocok lah untuk nyanyiin malam hari ini. Jadi aku mau ngecover lagunya. Yuk, kita dengerin bareng-bareng ya. Dan kita lihat nanti hasilnya kayak gimana. Kayaknya sih bagus, karena yang isi adalah Baker's Life. 1, 2, 3. Dari awal nih anak yang mulai adu domba, mungkin biar sensasi dia bisa makin nambah. Anak tangga dibangun dari cerita yang kusut. Nih anak suka ngaco, punya bakat ngehasut. Seolah lo berjuang pakai terbatas uang, bayar buzzer diam-diam gak bilang-bilang. Lo kemas cerita sedih, jualan lontong sayur, melacur demi iba air mata orang yang mengguyur. Coba kasih denger lagu lo sama orang awam, reaksi mereka datar, lo juga pasti paham. Lo pasti juga sadar lagu lo tuh emang jelek, makanya butuh sensasi buat bisa dompleng track. Bangga terkenal tapi bukan karena nge-rap. Lagu lo biasa ngemis featuring sering kegep. Sayang gak semua orang mau lo ajakin bego. Lagu lo ngajarin fans yang kelihatan bodoh. Jalan gue udah lama jajaki bermacam kaca, gak sesingkat tuduhan video lo ngakalin bocah. Rapper naik sendiri tanpa ngerangkul youtuber. Gue mandiri gak perlu kisah aser bantu Bieber. Lagu dis gue cuma ngetop di kalangan hip hop. Lagu cinta gue buat bikin orang melo gak stop. Asumsi lo patah kalau gue cuma jago nyerang. Lirik puitis ada banyak yang bisa gue karang. Di luaran lo terus ngumpulin yang respect, karena dari dalam hip hop lo bosen di reject. Lo sering diejek tapi lo bilang mereka iri. Bro, haters mulai banyak itu introspeksi. Album pertama keluar gak ngemis ke pemodal, kerja sama jalan bareng kayak kaki dan sandal. Terjual habis CD gue melebihi target. Penikmat lagu masih nunggu, lo jangan kaget. Mereka terus nanya kenapa gue hilang. Gue lagi tarik nafas bentar itu gue bilang. Lo kira gue tenggelam karena suka ngedis. Dulu DM lo masuk ngajak gue featuring please. Cabut dari JAF baik gue gak di kick. Kenapa lo ngarang cerita yang segitu picik? Sampai yang gak gue suka pun lo bela-bela. Kayaknya dari situ lo mau mencari celah. Suka banget jilatin sisa tokai di pantat. Otak sama dengan koleksi celana lo yang ketat. Dan akhirnya lagu ini pun harus gue buat, karena lihat singa istirahat lo kira dia sekarat. Tidur malam yang lo pikir mungkin cuma ego. Soal bagaimana reaksinya kalau disenggol. Jangan dikit-dikit lo bilang balas dengan prestasi. Lihat gue manggung pecah di pojokan lo frustasi. Terkenal banget Mas Alek, gayanya lah yang paling swag. Nomor satu di dunia, yang lain jelek semua. Pendengarnya sangat dewasa, make daster yok kemana-mana. Mas Alek sang juara, rapper nomor satu di dunia. Terkenal banget Mas Alek, gayanya lah yang paling swag. Nomor satu di dunia, yang lain jelek semua. Pendengarnya sangat dewasa, make daster yok kemana-mana. Mas Alek sang juara, rapper nomor satu di dunia.